welcome to my channel. Seperti biasa, di kesempatan kali ini kita mau cari bahan bonsai bareng om yang sempat viral kemarin, Januar Sony. Seperti apa keseruannya, yuk cek langsung aja, jangan di skip. Tuh, beli amunisi dulu sebelum berangkat. Masuk lurus aja terus, nanti belok langsung sini. Sini. Sini aja. Belok aja langsung. Ayo lurus dulu, lurus dulu. Matret. Matret gampang. Lurus nih ya. Ya, Tiko, jadi ada aliran sungai. Kita coba cari di tepi-tepi ya. Siapa tahu kita ketemu bahan. Kabeh aing. Oh, iya, iya. Oke, guys. Kita mau coba pakai perahu itu ke seberang sana. Mr. Sony. Pokoknya mantap lah. Lanjut ke seperti nah kegiatan petani-petani sawit di yo si balik cok. Allah Akbar, seumur umur aku baru ini. Oh guys, jadi hari ini kita naik perahu di kapal putih sungai atau ayah kata Hud. Kita lagi ekspedisi mencari loa. Loa yang katanya ada besar-besar babonnya. Terus karakter batangnya juga sangat bagus. Jadi kita coba telusuri, coba lihat yang di sekitar sana, itu udah nampak batang loa. Kalau ini apa ya? Yang ileng. Lampis. Lah, oh, kelampis irang. Kelampis putih. Putih apa irang ini? Lampis irang ini semuanya. Salah ini, Kak. Ini keadaannya memang lagi agak banjir, jadi sedikit keruh. Ini perjuangan kita menuju seberang sana ya. Jadi kita mau menelusuri di arah seberang sana ini bersama kawan-kawan di belakang Kang Sony dan lain sebagainya. Kita di sini memakai widuk ini, kalau bahasa orang Pekal ini ketek. Mamen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Miring-miring, cok, cok. Cok, cok. Serius ya Allah. Samur umur anjing. Harus lurus dulu bro, jadi kita kesana. Nah, jadi posisi kapal itu miring gitu. Go. Nih Yopi, nanti Instagramnya di sini saya taruh. Kemarin.
itu cinta bonsai kelapa. Ini pemburuan kita kali ini, bro. Nyebrang dari sungai sana sampai sini, ketemu Bang Yopi. Ini langsung sini kita tadi. Ada perahu, aman. Oke, safety terutama penting. Sudah ketemu indukan, pasti di bawah sini pasti ada yang kecil-kecil. Ini untuk hibrid merah. Nah, ini yang bulunya merah tuh di sini. Nah, ini cocok hibrid merah. Hari ini mungkin agak zong. Hari ini jujur agak zong. Hari ini agak zong. Tadi niat kita di rumah itu cari loah. Ya, mungkin memang waktunya enggak pas sampai kita naik biduk ke sini. Akhirnya memang enggak ada. Ada juga dia terlalu besar-besar. Kurangnya habis di bonsai itu udah super pohon. Tapi dapat amplasan, kan kita coba ya. Oke guys, pokoknya tetap stay, jangan pernah patah semangat walaupun kita dongkel itu nggak dapat gitu. Oke, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jadi kita tak dapat, kita ambil akarnya dulu lah loh. Jadi pada hari ini zong, sedang. Nggak jauh-jauh kita kesini zong, misal kita nggak sama sekali sedikit pun nggak bawa pulang bahan. Ini Dang Sony ini coba motong akar batang loa yang udah besar buat para sesuhu senior-senior di komen, saking cari loanya sampai kayak gini lah. Sambung loah ini. Ya bukan nyam, itu kan nempel bang. Iya. Lo record kan? Mana bang? Iko? Ini apa ini? Ini belas. Ya, belasan. Ipri. Ini. Ipri. Ini ipri bang. Ah, belas ini. Ini bro, ini pilotnya apa nih? Amplasan. Lain bro, ini loh ha. Ke atas tuh. Okay. Ini Ipri. Berarti yang saya ambil tadi Ipri. Ipri. Yang loa nih. Loa enggak di atas. Di bawah. Enggak ada akar bawah pun loa. Saya mau ambil ini kok. Mana? Taruh di depan.
Kot jadinya. Tinggi dia. Kelip-kelipin sini. Motongnya ke atas. Ini apa ini? Ipri. Ini lawannya ya. Lawannya di tengah pulau. Yop, itu tuh apa, Yop? Dalam lubangnya apa, Yop? Odeng bukan, Yop? Oh my god, ada penghuninya di batang luar itu. Jadi ini tiga bahan jenis bonsai numpuk jadi satu di sini. Ayo yuk. Nah, ayo. Ada sesuatu yang kurang menyenangkan pada badan kita sendiri tuh. Oke, bosku. Kita udah nelusuri tadi hampir keliling-keliling sejauh, udah jauh banget kita keliling-keliling. Hari ini zonk target kita cari loa, tapi loanya tak dapat. Di berhubung waktunya udah mulai gelap sore, kita juga ngeri kita ada di tengah-tengah sungai ini bro. Wari ini bawa ekor naga. Bang Yopi, satu dayung, dua dayung. Kita naik lagi. Sudah berapa lama dia main kapal pesiar nih, Bang? Mulai dari umur 12 tahun, Bang. Ini kapalnya jenis feri. Woi, apa tuh? Banyak, Bro. Tolong, Bro. Di video kali ini kita lagi berburu bahan bonsai. Targetnya loa, cuma apa mau dikata, sudah sekitar 10 kilo kita keliling-keliling dan tidak dapat jenis loa yang medium, terlalu sudah besar gitu. Oke. Okay.
kita di sini pakai biduk. Ini kalau orang Pekal ini bilang ketek. Oke. Okay. Bersama kawan-kawan, kita yang didapat nanti kita review dari rumah. Yo yo, bro. Seperti Natal. Biasa, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Selamat jalan nenek. Ya, para penghuni yang di sana. Kita mau pulang. Dang Sony sementara menjadi kapten di depan sana. Kapten. Kayaknya saya mau balik lagi ke sini ah, main biduk seharian sama Bang Yopi. Baik. Mama, Allah, Ma, ya Allah. Saya makin sepatu gua dulu lah. Jadi kita dari sana. Dari sana kita pakai biduk itu karena seru, sangat seru, dan memang seumur hidup gua baru kali ini gua naik perahu kayak ginian. Gimana bang, targetnya cari loa tapi loa nggak ada, tapi alhamdulillah lah walaupun dapat yang kita tidak inginkan, yang jelas kita dapat. Mantap! Lanjutkan, subscribe. Ini dalam sini lagi. Gelap. Kumaha, Kang? Kumaha, aduh. Agak ngecewakan tapi alhamdulillah lah kita bisa dapat bahan juga walaupun seadanya. Targetnya nggak dapat ya? Targetnya nggak dapat. Oke. Okay. Oh ini dapat iplik pucuknya merah. Jadi ini iplik yang kayak ini yang bagus ini. Ini udah ada. Oh, kau ngambil dapatnya ya? Mame. Yeah. Pulang. Cukup sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.